Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue bakal membahas tuntas tentang Tokai, oke? Dan gue juga mau kasih tahu ke teman-teman bahwa kita Bang Bong Musik Bekasi resmi jadi dealernya Tokai Indonesia. Jadi teman-teman bisa dapetin gitar Tokai ini di Bang Bong Musik Bekasi. Ingat, Bang Bong Musik Bekasi. Buat teman-teman yang tertarik, bisa langsung ke Instagramnya aja ya, Bang Bong Musik Bekasi. Oke, okay? Ini ada Tokai Gold Star Sound 2020. Jadi ini versi terbaru. Bedanya versi terbaru sama yang kemarin itu apa sih? Gitu, jaman kan banyak banget teman-teman bilang kok yang 2020 lebih mahal ya daripada yang kemarin. Iya, soalnya ini beda sama yang kemarin. Bedanya apa? Yang paling menonjol banget, fretnya dia udah 22 fret. Oke, bukan 21 fret. Jadi Tokai kemarin itu 21 fret, Tokai terbaru 22 fret, dan dia pakai pick up terbaru, pick up-nya. Jadi soundnya lebih asoy, jumlah fretnya lebih banyak. Oke. Ini warnanya yang mau gua review itu warnanya vintage white dengan perpaduan turquoise pickguard. Cantik banget warnanya, maple neck, made in China yang pasti ya. Terus dia pakai tuning machine model Cluson gini. Jadi tampilannya vintage banget dengan 22 fret dan dengan pick up terbaru dari Tokai. Oke, dia pakai kayu alder ya untuk bodinya ya. Gila, gitar 5 jutaan dengan alder body. Kita langsung aja ya review ya. Gua pakai ampli Yamaha THR-10 dan pakai Focusrite, gua direct langsung, dan gua pakai DAW Ableton. Oke, sebelum review seperti biasa kita minum dulu biar asoy reviewnya, bro. Segera. Oke, clean soundnya ya. Dan gue juga mau ingetin, kalau lo beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi pada khususnya ya, gitar yang lo beli walaupun brand new pasti udah disetting dengan nyaman. Jadi tenang aja, walaupun gitar baru biasa banyak banget settingan pabrik atau settingan yang gak nyaman, tapi di kita ada pengecualian, kita setting dengan nyaman. Makanya teman-teman suka banyak yang nanya, kok pas di demoin Bang Freddy soundnya enak ya, rasanya kayaknya enak banget ya gitarnya, tapi di tempat lain pas gue beli di tempat lain kok beda gitu. Iya, karena kita udah disetting dengan nyaman, jadinya lebih keluar soundnya lebih enak. Walaupun dia brand new, tadi udah gue setting adjust thrash root, ininya gue setting juga, pokoknya udah nyaman banget, tinggal pakai aja ya. Oke, ini pick up neck and middle ya. Strat emang udahlah gacoan gua. Middle. Middle and breath. Breath. Seger ya. Gua mau kasih sedikit drive sound-sound crunch-crunch gitu deh. Gua ambil di ampli Yamaha THR-10 juga ya. Ini dari neck. Single coil kasih crunch juara. Single coil kasih crunch juara.
and Middle. Middle. Middle and bridge. Favorite man. Gemercik drive yang dapat. Bridge. Kalau ada notif handphone gua abaikan aja ya. Anjir, segere. Gua kasih drive yang lebih gede ya. Dari neck dulu. Neck and middle. Cadas men, walaupun ini gitar baru tapi settingannya udah nyaman banget. Lo bisa langsung genjreng tanpa perlu diapa-apain lagi. Pokoknya cakep banget. Dan harganya cuma 5 jutaan saja. Untuk lebih lengkapnya dan untuk lebih pastinya bisa langsung ke Instagram aja ya, Bang Bong Musik Bekasi. Keterangan harganya, spesifikasi, warna lain ya, jadi kita banyak warnanya. Jadi di bawah ini sebenarnya ini gitar Tokai semua nih. Ada model sebentar, ada juga model Les Paul dan masih banyak lagi. Jadi kita lagi masuk Tokai banyak banget. Dan buat teman-teman yang penasaran pengen lihat-lihat nih Tokai-Tokai apa aja nih, bisa langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Jadi katalog lengkapnya ada di situ semua. Baik Tokai, Fender, Squire, apapun itu yang ready stock, langsung aja ke Instagramnya ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih, di bawah ini gitar semua Tokai baru masuk. Oke, thank you sekali lagi buat teman-teman yang mau minta di request gitar yang di review sama gua, atau pedal, ampli, apapun itu seputar sama seputaran gitar, pertanyaan-pertanyaan seputar gitar, silakan tanya aja di kolom komentar di bawah ini. Sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke, thank you sekali lagi. Dan buat yang mau order bisa langsung ke Bang Bong Musik Bekasi. Tenang, gitar yang gua jual udah gua set up. Jadi lo gak usah ragu beli gitar baru. Gitar baru tetap settingannya nyaman di Bang Bong Musik Bekasi, bro. Thank you.